Hai guys, wait up. Sebelum kalian melihat review kami kali ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan follow IG kami. Dan untuk kalian juga dapat mengunjungi toko merchandise kami di Ciptaloka / IS Art untuk mendapatkan kaos dengan desain-desain keren untuk orang-orang keren seperti kalian. Biasanya, prosesor notebook menggunakan versi hemat daya dari prosesor desktop, tapi tidak untuk Acer Predator Helios 500 atau PH51761 ROG X. Menggunakan prosesor full desktop Ryzen 7 2700 yang bertenaga 3.20 GHz dengan 8 core fisik dan 16 logical core, laptop ini dengan mudah masuk ke dalam jajaran laptop terkuat di tahun 2018 ini. Menyematkan prosesor desktop ke dalam laptop bukan hal yang mudah. Untuk mendapatkan performa yang tinggi, namun tetap bisa menjaga suhu yang aman, membutuhkan kualitas pendingin yang baik. Untuk itu, Acer Predator Helios 500 ini menggunakan sistem pendingin yang sangat baik. Dengan menggunakan 5 heat pipe yang terhubung dengan 2 fan dengan teknologi AeroBlade 3D, yang didukung dengan ventilasi berbentuk oktagon. Suhu saat idle bisa ditekan di bawah 60 derajat dengan kondisi fan yang tidak bersuara. Sedangkan pada saat full load, suhu juga masih tetap bisa terjaga dengan stabil, dan bahkan masih bisa dapat menjaga suhu walaupun dalam kondisi overclocking. Ya, overclocking pada laptop ini bisa dilakukan dengan mudah menggunakan Ryzen Master. Ingat, ini prosesor desktop. Kami mencoba melakukan overclocking sampai 3,8 GHz, dan notebook ini juga masih dapat bertahan dengan suhu di bawah 80 derajat Celcius. Selain menggunakan prosesor desktop, Predator Helios 500 ini juga ditenagai oleh kartu grafis Radeon RX Vega 56 yang memiliki full power seperti versi desktopnya. Dibekali dengan frekuensi 1300 MHz dan 56 compute unit, memainkan game berat dengan settingan high ataupun ultra tidak masalah untuk notebook ini. Dengan kombinasi RAM DDR4 16 GB yang dapat di-upgrade mencapai 64 GB, kemampuan Acer Predator Helios 500 ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Berbicara tentang upgrade, ternyata laptop ini sudah didesain untuk mudah dilakukan upgrade. Cukup dengan melepas beberapa baut, maka kalian akan dapat mengakses port M.2 serta RAM untuk melakukan upgrade. Performa gaming dari prosesor Ryzen 7 2700 dan Vega 56 sudah dapat dipastikan sangat powerful. Menggunakan settingan rata kanan Full HD dapat dijalankan dengan mudah, apalagi dengan didukung layar IPS 17 inch Full HD dengan refresh rate mencapai 144 Hz. Sebenarnya, untuk Acer Predator Helios ini juga tersedia dengan layar IPS 17 inch 4K 60 Hz. Viewing angle dari layar ini terlihat cukup baik dan masih dapat dilihat dari sudut 40 derajat. Namun, yang paling mengesankan adalah suara yang dihasilkan dari Acer Predator Helios 500 ini. Dengan speaker dan subwoofer yang didukung oleh teknologi True Harmony, suara yang dihasilkan bisa sangat memuaskan telinga para audiogasm. Tidak percaya? Coba aja dengar sendiri. Dengan segala keluar biasaan dari laptop Predator Helios ini, sebenarnya ada satu hal yang sangat disayangkan, selain harga tentunya, yaitu kemampuan daya tahan baterai. Walaupun ini adalah laptop gaming dengan kekuatan desktop, kemampuan daya tahan baterai harusnya tetap diperhatikan. Dengan kondisi full performance, laptop ini hanya dapat bertahan sekitar 1 jam saja, sedangkan dengan kondisi low performance bisa mencapai 2 jam. Memang, laptop gaming ini tidak diciptakan sebagai laptop harian yang bisa dibawa secara mobile. Namun, semua itu terbayarkan oleh performa dahsyat dari prosesor Ryzen 7 2700 dan RX Vega 56. Harga? Ya, memang cukup membuat kalian akan mengorek kantong yang sangat dalam. Namun, nilai kepuasan yang didapatkan juga lebih besar tentunya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian gamer entusias yang menginginkan untuk memiliki laptop powerful ini? Atau ada laptop lain yang kalian ingin kami review? Tinggalkan komentar kalian dan jangan ragu untuk klik like dan share video kami. Sampai jumpa di video berikutnya, and bye!